Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bekas TV. Selamat bergabung di channel kami. Di kesempatan kali ini kita akan mengasah mata serut. Sebelumnya jangan lupa dukung kami ya dengan like, comment, share, dan subscribe. Pertama kita siapkan papan, kalau bisa papannya yang lurus supaya nanti hasilnya setelah diasah bisa lurus. Oke, langsung aja kita gosok-gosok aja, ikutin papan aja, nanti hasilnya pasti lurus. Pelan-pelan aja, hati-hati. Untuk kemiringan sesuai selera aja. Kalau pengen renyah buat nyerut, paling enggak ya agak miring lah. Kalau enggak terlalu miring juga bagus, buat nggak gampang, buat mata serut nggak gampang gumpal. Oke, selanjutnya kalau sudah tajam kita proses pemasangan ini. Kita ratakan dulu tatakannya dengan siku. Kita pasang mata serutnya satu, yang satu kita setel, kalau bisa agak keluar sekitar 1 mili dari tatakan. Cek lagi dengan siku supaya lebih pas. Oke, kita kencengin baut atau skrup yang kanan kiri. Kan yang kenceng ya, kalau nggak kenceng khawatirnya ntar lepas jadi rusak semua serut. Selanjutnya yang satunya sama prosesnya, pemasangan kayak yang awal. Keluar sekitar 1 mili ya. Dengan siku biar rata, biar sama kanan kiri. Oke, setelah kenceng kita skrup bagian tengahnya, jangan sampai lupa skrupnya semua. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.